Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku terus berharap dan mendoakan agar supaya teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kembali lagi kita akan membahas berikan video yang sudah saya rangkum. Saya berharap ini bisa memberikan tambahan informasi terupdate kepada kalian semua dan teman-teman semua bisa teredukasi teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai, hashtag terima kasih Jokowi. Link pembelian akan saya sematkan di sematan komentar video ini teman-teman ya. Kita pakai ini karena mereka demo kemarin. Mereka mengatakan mereka mewakili rakyat Indonesia untuk tangkap dan adili Jokowi. Makanya kita pakai kaos headset. Terima kasih, Jokowi, untuk membuktikan membuka mereka bahwa kalian, hei, kalian, kalian gak mewakili rakyat, kalian mewakili antek asing. Ya, <laughs> kita akan segera bahas video teman-teman. Ya, Let's go! Kalian nah, udah dengar ini dia Opung, tentang ya? demo, 411 kemarin yang terjadi di kota Jakarta, Hah, ini penampakan apa tuh, ya? Pung? Eh. Inilah yang mereka bilang demo yang dihadiri oleh 16 juta peserta. <laughs> 16 juta makhlukmu. 16 ekor juta. Paling kencang itu 1.500. Udah ikut yang nonton. Udah termasuk juga yang jualan. <laughs> eh, kalian itu memang kadang-kadang ya. Suka kali kalian itu bikin masalah. Bikin macet tuh. Coba bayangkan kalian dulu 16 juta, sedangkan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwasanya, pertanggal 20 Oktober 2024 jumlah hmm. penduduk di Kota Jakarta itu hanya sekitar 11 juta. Kalian bilang 16 juta, 5 juta lagi pinjam dari provinsi sebelah. Mereka kan buta data, pun jadi wajar lah. Ya. Mereka buta data, buta fakta. Minjam dari Depok atau dari Bogor eh atau dari Yaman sekalian <laughs> eh hey, memang orang ini 16 16 juta <laughs> eh Pung jangan salah kalau Opung tanya ke mereka langsung Pung Opung tanya katanya kalian 16 juta pasti mereka bilang ada malaikat-malaikat <laughs> satu malaikat membawa pasukan katanya Ya, seperti yang kemarin, teman-teman. Ya, pas itu mereka kan bilang, "Oh, ini nggak kelihatan." <laughs> <laughs> Kalau 16 juta, 16 uh, gitu penampakannya. Ada oh, gulingan Dan juga tahu, kalian ku tengok di ruas jalan, <laughs> itu kan ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Hmm. Ah ini yang diisi orang itu cuma sebelah kanan. Sebelah, sebelah kiri? kiri kosong, lalu lancar-lancar. Uh, lalu lintas uh, gak ada masalah. Jadi itulah yang menjadi harapan orang di Jakarta. Kalau kalian mau demo, jangan ganggu aktivisasi masyarakat Jakarta yang lagi cari uang. Uh. Gitu loh. Dan tahu ndak kalian? lah satu persatu video orang ini di TikTok atau di YouTube ya kan. Semuanya mengambil video dari jarak dekat. <laughs> Biar nampak banyak orangnya. Satupun pun nggak ada yang menyorot dari jauh. Karena apa kelihatan sedikit orangnya? kelihatan sedikit. Eh, tahu ndak kalian orang ini apa namanya melakukan long march dari apa namanya dari daerah dari lapangan timur masjid istiqlal melakukan long march sampai ke istana negara. Kalau ku bilang itu nanggung. Kalau bisa dari Jakarta langsung ke Yogyakarta. Iya jangan lupa ajak Mbah Himin gitu loh ya kan itu baru namanya long march betul-betul <laughs> panjang ya rasa lucu sih ya, 16 juta entah 16 juta dari mana ya Duh. pasti mereka akan mengatakan itu goib ya pada hari ini suasana tanggal 5 November 2024 saya akan... Wow ini sejarah katanya akan mencatat Presiden Prabowo sebagai Bapak Bangsa Pro Rakyat Ini gimana nggak dinyatakan sebagai Bapak Bangsa Pro Rakyat ya Ini Pak Prabowo menghapus piutang macet petani dan layan luar biasa Menandatangani peraturan pemerintah di Indonesia Nomor 47 tahun 2004 Bangga... Bapak baru pertama ini. Baru mencapai sudah buat gebrakan-gebrakan yang cukup-cukup memberikan petunjuk kepada kamu semua bahwa kami nggak salah pilih. Bapak Prabowo ini bersama dengan rakyat. Keputusan-keputusan yang diambil, kalian lihat itu, lebih mencondong kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat luar biasa. Sebagai mana saya disampaikan besok di Solo itu Insya besar besaran Mama ini baru Mama ya yang mau Musbah Solo akan mengepung rumah Jokowi. Astaga mengepung rumah Jokowi katanya Mak, Mak mau mengepung rumah Jokowi. Hey Pak Jokowi itu itu sahabat baik Prabowo. Pak Prabowo sudah ingatkan kepada kalian. Cubit Jokowi satu Gerindra merasakan sakitnya. So, jangan main-main kalian. Itu sahabat Prabowo. Tanah. Karena tanah ini adalah tanah yang diperuntukkan negara untuk memberikan fasilitas dia. Ya, kita akan ada aksi pengepungan uh, rumah Jokowi di Solo. Dan, Aduh, ngoni ini. Udah teman-teman. ada aksi pengepungan uh, rumah Jokowi di Solo. Teman-teman, besar ya, ya. tanah. Tanah, -tanah yang... uh, mungkin teman-teman yang ada di Jawa ya, di Jawa Timur ya, di Solo, eh Jawa Timur lagi ya. Pokoknya di Solo itu Jawa apa ya, teman-teman? Ya, aku kurang Jawa Barat kah ya? Teman-teman yang berada di Solo ya mereka ini mengancam akan mengepung rumah Jokowi. Kalian coba ya, pastikan teman-teman kirim video ke saya, apakah mereka akan jadi. Saya orang jatim, kalau butuhkan untuk datang ke Solo sebagai benteng kediaman Pak Jokowi, siap berangkat. Nah, seandainya saya ini benar terjadi. Saya siap terbang pakai dana pribadi untuk tampil paling depan membela Pak Jokowi sekalipun pulang tinggal nama saya tidak akan mundur. Wow, sampai mau merelakan jiwa dan raga untuk membela Pak Jokowi. Tak bela Pak Jokowi, gaskan siap bela Pak Jokowi. Info itu kumpul, saya siap untuk melindungi Pak Jokowi. Aman Pak, rumahku cuma 10 menit dari Pak Jokowi. Aku bakal jadi pagar utama buat Pak Jokowi, Bu Riana, sekalian, keluarga sehat-sehat selalu Bapakku. merinding mendengar komentar-komentar ini bahwa mereka sampai mau merelakan jiwa dan raga mereka untuk menjadi garis terdepan untuk menghalau orang-orang yang berniat jahat kepada Pak Jokowi tetap Pak Anies Baswedan presiden sepanjang masa kata. boleh diadu di atas sering siapa saja yang mau mengancam keselamatan Bapak Jokowi denganku katanya Aduh, hajar anak abah semuanya tolol Anda rakyat mana uang 70% pendukungnya semua pensiun presiden dapat properti SBY contohnya dapat rumah di kawasan Kuningan aku di depan Jokowi silahkan kalian datang ke Solo aku di barisan pertama menyambut para pengkhianat bangsa ini wow tetap abah Anies yang terbaik Info titik kumpul ban kaku kurang gerak udah lama olahraga asik. Kenapa yang diserang Pak Jokowi? Sebegitu menakutkankah beliau? Kayak punya ongkos aja. Terbuat dari apa hati orang-orang itu begitu benci ke Pak Jokowi? Sehingga seperti itu tidak ada rasa terima kasih selama 10 tahun beliau memimpin dengan baik. Jokowi takut lawakan macam apa ini? Percaya nggak percaya cuma pendukung Pak Jokowi yang nggak pernah bawa-bawa unsur keagamaan untuk berpolitik. Mereka mau mengatakan mau mengepung rumah Pak Jokowi, tapi langsung para pendukung dan pecinta Pak Jokowi mengatakan berikan titik kumpulnya di sana. Seharusnya kepolisian harus segera menangkap orang-orang seperti ini. Pak polisi jika bapak melihat Kapolri to tolong ya jika lihat ini orang ini wajah bapak ini, hmm. tolong tangkap pak. Ini memecah belah. Ini memancing terjadinya kerusuhan sebenarnya. Ini memancing terjadinya adu antara kedua belah pihak kelompok mereka dan kelompok Pak Jokowi. Dia akan memberikan statement seperti ini akhirnya para pendukung Pak Jokowi langsung di mana titik kumpul? Kita akan kumpul. Dia mengatakan saya akan ke sana pakai dana pribadi untuk menjadi garis terdepan sekalipun pulang tinggal lama saya siap. Ini kan memancing terjadinya perpecahan teman-teman ya harus segera ditangkap orang-orang seperti ini. ini tapi di lagi. tapi di satu sisi itu memang solid pendukung Pak Jokowi nggak bakalan takut dengan ancaman mereka ya. Gini, ini Pak apa namanya? Gibran naik sebagai wakil kalian sibuk. Hmm. Oh, kalau saya naik presiden bagaimana? Tentu lebih <laughs> bilang. lah, <"Dumula> bodoh lah, lama. <laughs> ah, banyak mulut kalian ini. Apa? Misalnya dia itu jadi wakil kamu apa yang dirugikan sama kamu? Apa? Saya tanya. Sibuk saja kalian menghujat-hujat Pak Jokowi itu, menghujat Pak, Mas Gibran. Ada apa? Apa yang kamu dirugikan? Anak kamu tak terpilih, tak bisa jadi jadi pegawai atau apa? Oh, memangnya enak mimpi negara. Kami aja di Aceh sering perang, tapi kami bisa ikut memilih Pak Prabowo juga, walaupun Pak Anies menang jangan begitu jangan suka memecah belah bangsa nah ini ya dia tadi mengatakan bahwa mewakili semua emak-emak tapi ada loh emak-emak yang seperti ini yang pintar ya yang realistis yang melihat segala sesuatu dengan baik dan benar tidak seperti emak-emak yang otaknya itu sudah benar-benar radikal yang percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Jokowi adalah hal yang buruk di mata mereka ya teman-teman ya jadi kalian mau kepung rumah Pak Jokowi mau buat apa kalian pikir negara ini milik kalian saja dan hanya kelompok kalian yang tinggal coba saja coba saya tantang kalian kepung rumah Pak Jokowi coba saya tantang kalian kepung rumah Pak Jokowi kita lihat apa yang terjadi aduh memang orang-orang seperti ini gak ada habis-habisnya Pak Jokowi udah gak memimpin loh. sudah tidak presiden masih aja di demo-demo masih aja diancam akan mengepung dan sebagainya. Memang orang ini memang hati mereka sebusuk itu loh. Se menjijikan itu hati mereka teman-teman. Padahal udah kan. Udah gak presiden. Sudah lah teman-teman ya. Gak ada, gak ada gunanya lah orang-orang yang memang hatinya sudah ditupi yang namanya kebencian dan dendam kepada Pak Jokowi. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless.